Okay. Hello guys, welcome back to channel The Hado Sulap. Alright, hari ini, hi Ken. Hi. Okay, apa activity kita hari ini? Tidak, cuma karena isu. Okay, sekarang? Tidak, semua tanya kau bani. Okay. Apakah kebutuhan kau beli barang? Barang apa? Apa yang kau beli? Mie goreng boba. Mie goreng boba. Berdosa dalam buat begini nih, berdosa. Saya tahu bukan saya, T-Life yang buat ah. Jadi kamu try ini? Ah, pergi try lah, boleh juga try. Jadi kita tunggu lah, mencoba nasi sedap dia. Oke, okay, jom. Tidak sedap nih, berdosa nih orang yang buat nih. Saya dah tengok review video-video yang lain kan, saya pernah nampak. Apa nih, macam orang bilang macam, apa tuh, loya, apa tuh? Macam... Tidak sedap, manis kan gitu. Iya, manis, boba dia. Kan bagus, kita try sendiri. Jom, kita masak. Iya, jom. Ini lah kok itu tempat. Oke. Okay. Ya. Ketinggalan Nina kan saya sudah buka. Ketinggalan apa? Oh my goodness. Betul-betul loh dorang kasih boba. Betul-betul. Oke. Okay. Apalagi ini? Sekali perencah deh Ken. Itu boba juga kali. Itu milk teh. Ini bawa kicap kan? Kicap dia. Nampak kicap sama boba. Tidak sure. Mie goreng juga ini, kan? Ini apa ini? Serbuk seasoning. Perasa boba, perasa milk gitu kan ini? Nah, ini apalah, ini saya rasa dia punya sayur-sayur kali. Iya. Ini apa yang saya betul-betul heran, betul-betul orang bagi ya? Serius ya? So, kita tengah masak air panas. So, kita coba nanti ya. Ya. Sedap sesaman nih, sampai di mami. Oke, okay. Hi guys. So, mie kita sudah masak. Ini dia. Dan sekarang ini dia punya puncak. Apa ini? Ini apa nih? Berdosa betul orang buat mie. Coba bayangkan. Minuman nih, kok campur nih mie gitu. Nah, itulah. Ayo kita try dulu lah. Kasih masuk dulu semua lah. Ini seasoning dia kan. Iya, kita coba dulu. Coba itu macam yang full loh. Iya. Ini lagi kan? Iya. Oh, ini dia punya crunchy-crunchy. Dan bobalas lah. Nina sebeli terima lagi ini kicap memang biasa. Oke, okay, cara dia untuk kasih masuk cepat nih kan ini. Kelipat dia begini. Tapi lagi satu-satu aku buka. Kelipat dia begini. Apa sih itu? Pegunting dia juga. Apa sih itu? Si campur dotnya. Pandai ya tidak? Pandai. Bijak. Bijak. Then, the last one. Boba. Boba. Dia punya boba. Aduh, dia gak. Cuma, oke lah. Bayar lagi nih. Butuh-butuh pel lah kan, Gen. Cuma sambil satu. Di live-nya pel. Kecil ya. Manis. Boba, manis loh. Kan? Manis kan? Melakat sih. Orang laut buka nih. Ciao. Ini manis lah ini nah. Oke. Okay. Ini di dalam dia. Kata sedikit. Melakat ciao ya. Hah? Lihat dulu, Pak. Aduh, dekat botol kainnya. Tapi macam sedap lah boba. Itu kicap ya, semua dia punya apa? Yang kecil yang bikin manis itu yang... Boba. Boba dia tuh, bahkan sama yang... Seasoning dia. Seasoning yang warna purple. Biru apa purple tadi? Purple. Purple.
Cepet-cepet pula sama try. Uang ini. Kalau saya suka kan, saya pelik lah. Biasa. So, kita sudah mix dia betul-betul. The moment of truth. Siapa bang ini? Nah, guys, tengok. The moment of truth. Kita mana sepul dia tuh, napol dia. Napol dia tuh, di bawa-bawa. Gimana tuh, nampak kah? Ini kecil dia kan? Cute. Oke lah, mari. Oke. So, kita try. Kau makan sekali bobo aja kah? Jadi? Bisa ditau gak? I mean, sedap. Sedap juga. Kan bahwa kamu yang ngomong kan itu sedap. Boba dia manis. Tapi macam campur boba dia memang manis lah, memang manis. Tapi kan dia masih rasa mie. Bagusnya lah. Kalau kau campur dengan boba dengan ya, mie? Ya, sama kan sama boba tadi. Kau terasa lain. Tidak juga sebab yang itu bawang tuh kan sama tuh yang dia kasih combine di sama apa tuh lada tuh sudah kasih ala tuh rasa apa bah? Jadi kan kau tidak rasa sangat. Tapi mungkin kamu itu kau sedikit kali ya demi lada. Oke, okay, jadi buang lagi, kasih habis. Tapi kamu masin lah. Masin? Kicap bos, kicap ya? Ya, masin. Ya. Masin manis? Ya, masin manis. Tapi macam kelampau masih berbanding yang biasa itu. Yang macam mie goreng Indo tuh, sama yang mie goreng sedap tuh. Oh, itu ya. Sedap ah. Kan Pak Umutnya sedap, kamu bilang. Tidak ngam taste. Lain dia, campur boba. Kalau saya expect beli ngam lagi kalau es krim boba lah. Es krim boba. Ini sedap loh. Itu sedap. Atau mungkin suap saya lapar kali ya. Ada kemungkinan. Ya lah, kasih habis lah. Oh lah weh. Tapi muna juga lah. Boba manis. So guys, okay, review saya pasal ni. Benda ni memang benda pelik, benda berdosa. Tapi actually dia punya rasa tidak rasa teruk mana macam yang mimi cakap. Okay lah, okay. Tapi ada masin sedikit lah. Kalau kayak begini. Jangan. Ini lo boba aja kalau campur-campur sama lada. Eh, tidak ngam, tidak ngam kan. Boba tapi manis. Tadi mungkin habis di boba dia dibawa apa? Dia lebih ngam dengan apa, Ba? Minuman. Kalau dengan Maggi berapa bintang, Ken? 10. Dari dari 10 berapa? Ya. Oke lah, boleh lah. Empat lah. Empat. Satu, yang sedap nih dia punya mie saja. Sebab kita tahu mami punya mie. Iya, iya. Oke kan? Dia punya perencah terlampau masin. Manis. What to do? Sama dia punya boba nih macam... Dimsum tidak ngam lah. Macam... Apa ini? Macam... Tidak boleh diterima akal. Apa ini? Orang bilang... Macam dua alam. Berdosa dah. Alright, guys, so itu jalan. So by the way, kalau kamu mau beli, kamu beli lah. Tidak pernah mau beli. Kalau kamu mungkin kamu beli, dia mami jenama. Boleh lah, boleh lah. Yeah. Sedap juga lah, tapi tidak sedap. Macam mana tuh? Sedap tapi tidak sedap. Boleh lah, habis juga sama kan? Kan bikin sop-sop. Kecuali tupel lah. Oke, okay, bye. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.